Sahabat kuliner Indonesia, hari ini kita akan mencoba menikmati menu baru di Gudang Sate di Popongan Karanganyar. Di dalam perjalanan weekend dari Solo ke Tawangmangu, kita akan mampir di Popongan sebelah timur Karanganyar, itu sebelah kanan ada Gudang Sate. Sahabat kuliner Indonesia, hari ini saya akan mencoba menikmati menu baru dari Gudang Sate, yaitu adalah tengkleng gongso. Ya, tengkleng gongso. Nah, ini sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar, ya, letaknya di perjalanan dari Karanganyar menuju Tawangmangu. Ketika sahabat-sahabat kuliner menikmati malam ini atau minggu siang ke Tawangmangu, bisa mampir di Gudang Sate di Popongan Karanganyar. Ya, kita akan mencoba menu baru itu, yaitu tengkleng gongso. Dari penampilannya ini sudah luar biasa, ya. Dari penampilannya ini sudah terlihat tengklengnya. Kita nikmati, coba dari kuahnya dulu. Kita nikmati. Memang lain. Ini tengkleng gongso memang luar biasa. Saya langsung pakai tangan saja. Nih, saya rasakan. Luar biasa. Nek ini iki bener-bener lalek utang. Jangan lupa, saudara-saudara pecinta kuliner Indonesia, kalau ke Tawangmangu mampir, di Popongan ada Gudang Sate, di situ ada menu baru, tengkleng gongso. Saya tunggu ya di Gudang Sate.